Hello, hello, hello. Welcome back to my channel YouTube Yusof. Hello. Siapa yang baru singgah ke channel saya, jangan lupa like, share dan subscribe. Dan sampai dah subscribe dan menonton, terima kasih banyak-banyak. Untuk video kali ini saya nak buat satu permainan, iaitu Perang Bantah. Kau rasa best tak Perang Bantah ni? Apa pun, jom kita main. Okey, sebelum kita main, saya nak perkenalkan pemain-pemain yang bermain Perang Bantah. Okey, yang bermain hanya 3 orang saja. Saya tak main sebab saya nak rekod video. Okey, yang peserta pertama dijemput Muhammad Aidi Hakim. Sila masuk. Hey guys. Ini Aidi. Kita tepikan sekian. Okey, peserta kedua adalah Muhammad Hafiz. Okey, dan peserta ketiga adalah Hazim. Tiga orang ni sahaja yang bermain dan saya tak main. Ketiga-tiganya semuanya ada adik-adik saja. Permainan dia mudah sahaja. Permainan dia macam ni kan? Apa tak? Permainan ni sebanyak 6 kali. Siapa yang menang paling banyak, dialah juara. Untuk juara, ada ada hadiahnya. Dan untuk kalah, ada punishmentnya. Okey, tanpa berbuasa, let's get started. Okay, untuk perlawanan pertama, ID menentang Hafiz. Para peserta harap bersiap sedia. Okey, tutup mata anda. Ini ID dan ini Hafiz. Okey. Satu, fast. ID kena satu, Hafiz kosong. Satu lagi pukulan, ID akan menang. Oh, ID dah menang. Terkena bau, geng. So, okey, kita pergi ke perlawanan kedua. Okey, perlawanan pertama, ID menang. Kita tanda ID dekat sini, A. Okey, kita pergi ke perlawanan kedua, ID bertahan Azim. Harap peserta-peserta semua sedia. ID dah sedia, Mama Azim dah sedia. Okey, tak buang masa, jom kita mulakan. 3, 2, 1, fast. Okey, permainan dah mula. Oh, terkena satu, ID dapat mata. Tak kena. Kena itu. Oh, jatuh. Oh. Oh, Mamak Hazim jatuh ke rebah ke bawah nampaknya. Adakah anda okey? Okey, okey, jom bangun. Nampaknya menang perlawanan ini adalah Aidil. Okey, kita pergi ke perlawanan seterusnya. Yang itu Hafiz menentang Aidil. 2, 1, fight. Oh, Mak Hafiz dapat satu mata. Mama Aidil dapat satu mata. Oh, Aidil menang. Libasang kepala cantik sekali. Aidil menang lagi. Ya, aku akan. Okey, kita pergi ke perlawanan keempat, iaitu Hafiz menentang Hazim. Para peserta, Hazim sudah sedia. Okey, Hafiz pun dah sedia. Pengadil. Okey, 3, 2, 1, fast. Oh, Hafiz dengan taktik barunya. Oh, jaga-jaga. Oh, libasan laju sangat. Mak, ya libasan kau diri. Hafiz, oh, Hafiz dapat satu mata. Ah, Hazim hampir lupa tersungkur dekat dinding. Satu lagi mata lagi untuk Hafiz. Hafiz dah senyap. Oh. Relax, relax, relax. Bertenang, cool, cool, cool. Tak. Dia batal. Oh, Hafiz kena. Hafiz menang. Okey, Hafiz menang satu. Okey, perlawanan keempat, Hafiz menang ya. Okey, kita pergi ke perlawanan kelima. Okey, perlawanan kelima, Hazim menentang Aidil.
Okey, habis kira. 3, 2, 1. Fight. Oh, slow-slow sikit. Slow-slow sikit. Boom. Relax, relax, relax. Oh, terkena pintu. Oh. Pukul pintu lagi, Jack. Oh, Azin dengan taktik dia. Oh, dapat satu mata ke ID. Oh, kena topi. Dua mata untuk ID. Oh, mana masanya? ID menang lagi, geng. Oh, masih pun dah tak ada kawat. Okey, kita pergi perlawanan terakhir. Azim menentang Hafiz. Ini adalah perlawanan terakhir. Hafiz menentang Azim. Okey. Mengadil? Sila kira. 2, 1, fight. Hafiz dengan taktik dia. Benda lah Azim katuk. Oh, buat kena bantal. Hafiz makin jauh, makin jauh. Ke depan sikit Hafiz. Oh, oh. Satu mata untuk Hafiz. Oh, Hafiz menang. Mak Yu dapat satu pukulan, Hafiz dapat satu pukulan. Okey, perlawanan terakhir dimenangi oleh Maka tak ada lawak, geng. Sorry. Dimenangi oleh Hafiz. Okey, video dah sampai ke hujungnya. Okey, untuk pemenang kali ini adalah ID lah. Sebagai next sekali. 1, 2, 3, 4. Hafiz 2 kali. Okey, untuk juara, saya kata akan ada hadiahnya. Hadiahnya adalah bernilai wang RM5. Tahniah. Okey. Anda juara. Tempat kedua jatuh kepada Hafiz. Tak ada apa-apa. Dan tempat ketiga jatuh kepada Hazim. Hazim Mota. Ah, nampak tak? Okey. Okey, itu saja untuk video kali ini. Kalau korang suka, jangan lupa like, share dan subscribe. Okey, jumpa di next video. Bye-bye. Bye.